الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayat Sadam, termasuk untuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan termasuk sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pemandu membawa acara Radio RS yang ada untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain bersama channel Ayah Sadam. Kembali lagi kepada seluruh para pendengar, para penggemar setia yang selalu celoteh melalui atensi dan atensi ada. Sebelumnya saya minta maaf karena adanya waktu kami berusaha untuk membacakan konten-konten Anda. Saya sengaja meluangkan waktu menambah sore ataupun siang. Tidak harus menunggu setiap malam Jumat adanya. Demi kelancaran atensi-atensi yang sudah masuk. Insya Allah semuanya akan terbaca ya. Kembali lagi kepada seluruh para penggemar, para pendengar setia yang ada. Saya akan membacakan salah satu atensi yang bernama Anggraini yang ada di Bandung. Lebih Abdullah akan saya bacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Jepri. Salam kenal, salam senggol. Semoga Bung Jepri bersama Radio RS tetap jaya mengudara di channel Ayah Sadam. Saya senang sekali dengan adanya acara-acara Anda tanya jawab seputar dunia lain yang ada di channel Ayah Sadam. Begini Bung Jepri, saya pribadi pedagang martabak. Semenjak dengan adanya dipengaruhi oleh salah satu pedagang roti bakar, usaha saya jadi anjlok Bung Jepri. Apakah ini ada pengaruhnya dengan orang yang pengusaha baru, pedagang baru roti bakar Bung Jepri? Sepengetahuan saya begini Bung Jepri, sebelum adanya saingan bakar roti memang kami beda. Kami adalah penjual martabak dan yang saingan saya yang baru adalah penjual roti bakar. Namun yang bikin saya tanda tanya Bung Jepri, yang pertama pelanggan saya berkurang banyak. Yang kedua, saya melihat dari sosok segi negatifnya, dia selalu melemparkan air ke seluruh lingkungan di mana dia dagang, dibarengi dengan campuran-campuran itu garam kasar seperti itu Bung Jepri. Apa yang dimaksud Bung Jepri? Yang dikhawatirkan dia meredit demit gitu Bung Jepri. Mohon pencerahannya Bung Jepri, apa yang dimaksud itu dan apa penangkalnya. Terima kasih atas timoja atas saya Bung Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Anggraini yang ada di Bandung, terima kasih atas bergabungnya Anda bersama Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam. Perlu untuk saudara Anggraini ketahui, mudah-mudahan Anda mendengarkan langsung kalau memang di lingkup Jakarta. Akan tetapi kalau memang Anda tidak sempat, Anda bisa membuka channel Ayah Sadam ya. Anda perlu solusi dan pencerahan dari saya. Yang pertama, kalau kita kembali ke belakang ya, pembahasan seperti itu sudah terbiasa. Banyak atensi-atensi yang masuk yang serupa. Yang terpenting pada diri kita, saudara Anggraini, kebiasaan berpikir positif saja. Ya. Sekalipun dagangan itu produknya sama, kita tidak usah gentar, tidak usah takut. Hanya satu yang esa yang kita takutkan, bukan kepada saingan dagang kita, apalagi dagang kita beda. Dia roti bakar, Anda martabak, ya belas jauh seperti itu ya. Sekalipun kita punya produk yang sama, tidak usah takut. Rezeki Allah yang membagi. Jadi kuncinya, modal utama adalah kebersihan hati.
kita tidak lepas dari memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain ataupun pemimpin ya. Untuk saudara Angreni, Anda butuh solusi ya. Coba kalau memang Anda orang yang rajin ibadah dan hafal dengan Al-Quran, ini supaya permanen ya, Anda akan butuh buat usaha. Ikhtiar kepada Allah, bukan kepada pemimpin. Bacalah surat Yasin 3 kali berturut-turut ya, 3 ambal, dan baca surat Al-Kahfi sekali. Nanti dilanjutkan dengan surat Al-Kahfi, tapi hanya ayat tertentu, yaitu ayat 107 sampai ayat 110. Bisa ulang kembali, surat Yasin 3 ambal, surat Al-Kahfi 1 kali. Dilanjutkan surat Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 110 sebanyak 113. Anda ambil 3/4 malam ya. Usahakan dengan khusus niat karena engkau ya Allah, saya mau usaha dagang martabak. Semoga dijauhkan dari hal-hal negatif, datangkan tamu pelanggan yang lebih banyak. Semoga mendapatkan rezeki yang banyak dan barokah seperti itu ya. Nanti Anda sudah siapkan air doa. Kalau memang bisa sih enaknya minyak saffron. Melalui minyak saffron nanti bisa dimanfaatkan kapan saja, bisa disimpan. Dan nanti minyak saffron itu apabila Anda membuka usaha, baru mulai mau dagang, Anda kan biasa bersih-bersih, ambil air putih biasa buat nyipratin lingkungan, dan cukup sedikit satu tetes saja masukkan minyak saffron ke air tadi. Ya lah, saya niat karena engkau, saya membuka usaha dagang martabak misalnya, datangkan tamu sebanyak-banyaknya di tempat saya sebutkan nama martabak Anda, namanya apa, barokah apa, terserah. Setelah itu Anda tiupkan di mana ada air buat nyipratin lingkungan dagang ya. Lantas Anda cipratin sambil membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la akbar semuanya ya. Dan ketika Anda niatkan minta perlindungan Allah, Anda didatangkan tamu sebanyak-banyaknya, mendapatkan rezeki yang banyak dan barokah, terhindar dari kejahatan dan kesedihan seperti itu. Lantas Anda tiupkan ke air tadi yang buat nyipratin sambil meneteskan satu tetes minyak saffron seperti itu ya. Lantas ada jepretin keseluruhan dan ambil sedikit sebelum ambil jepretin buat ngelap bagian gerobaknya ya, termasuk kursi yang buat duduk Anda seperti itu ya. Ini gunanya buat pemagar saja agar tidak dari hal-hal negatif. Insya Allah ada cahaya di sekeliling Anda gerobaknya. Siapapun yang akan melihatnya akan datang di mana tempat Anda dagang seperti itu ya. Demikianlah saudara Angreni yang ada di Bandung. Mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan, dan sekitarnya, yang termasuk negara-negara tetangga kita. Semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan tanya jawab seputar dunia lain, karena waktu jadilah kami harus turun dari udara. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf, baik sengaja dan tak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.